Salam sejahtera. Saudara, setiap orang yang dipanggil untuk melayani itu berbeda. Entah usia, latar belakang, cara berpikir, penampilan, keahlian, dan lain sebagainya, baik yang baru maupun yang sudah lama menjadi pengikut Kristus. Namun semua menjalankan tugas yang sama, yaitu memberitakan Injil bagi dunia. Paulus pun menceritakan beberapa contoh perbedaan, baik di kalangan para rasul maupun di antara umat yang mereka layani. Perbedaan bisa menjadi sumber ancaman jika dipertentangkan. Kesalahpahaman bisa menjadi pemicu sebuah perpecahan dan perselisihan hanya karena beda sudut pandang. Karena itu, keterbukaan dan komunikasi antara yang satu dengan yang lainnya sangatlah dibutuhkan. Dan tidak kalah penting, bagaimana kita dengan rendah hati mau belajar untuk saling menerima, mengakui, dan menghargai sebagaimana Kristus juga yang telah terbuka untuk menerima dan memakai setiap orang dalam pekerjaannya tanpa memandang muka. Dalam kehidupan setiap hari, kita pun melayani bersama dengan orang yang berbeda-beda, baik berbeda karakter, gaya, cara berpikir, status, masa lalu, dan lain sebagainya. Keterbukaan dan kerelaan untuk membangun sebuah komunikasi yang baik sangatlah diperlukan. Dan jangan lupa untuk selalu menempatkan Kristus pada pusat pemberitaan kita. Karena kita yang berbeda-beda ini sedang bekerja bersama-sama untuk melayani Dia, Sang Juru Selamat dunia. Kristus adalah alasan dan tujuan pelayanan kita. Selamat melayani. Tuhan memberkati.